Assalamualaikum Ibu Ida. Tes audionya dulu. Mic-nya masih terkunci. Coba Ibu buka dulu mic-nya. Tes, tes. Udah, Pak. Oh, background-nya enggak, Bang. Saya mau set jadi host ya, Bu, ya? Ya, Pak. Baik, Pak. Ya, tapi sebelum, apa namanya? Sebelum saya serahkan, di bagian security itu, supaya ini posisikan posisi Zoom ini terkunci, jadi tidak yang tidak di set jadi co-host itu tidak bisa buka mic. Iya, Kalau Pak. ya tempatnya itu di security sini, Bu, di bagian security. Kalau misalnya mau apa, mau buka semua mic-nya supaya mereka bisa buka semua, mau centang unmute themselves ini di security, bagian security. Sekarang saya Iya, Pak. kasih keluar centang ya, supaya hanya hanya partisipan yang di set co-host yang bisa buka mic. Bu Regina, siapa yang jadi co-host? Bu Regina? Bu Regina apa? Bu Febri? Halo, co-host-co-host semua, sebentar boleh di ini, nanti kalau saat Ibu Iya, Pak. di host, kalau bisa semua semua pembicara itu cara, kemudian yang apa namanya, yang panitia yang sekiranya mau membantu untuk PowerPoint apa semua di set jadi co-host. Baik, Pak. Iya, saya mau set. Sekarang saya mau set Ibu Arwa jadi host supaya Iya, sudah Pak. bisa. Nah, sekarang Iya, Ibu Pak. sudah host. Iya, Pak. Bu, soal masuk. Masuk di room, Bu. Akbar. Ibu Ida, saya izin live ya, Bu. Baik, Pak. Makasih, Pak. Ya, sama-sama ya. Terima
Ada nih kita di dalam.
Cek, cek. Regina. Ibu Trisna.
Gina nggak ada suara. Bu Gina nggak ada suara. Siapa? Tahu?
Oke, assalamualaikum Bapak Ibu sekalian. Selamat pagi. Sambil menunggu Ibu Direktur, kita beberapa menit lagi kita akan segera memulai acara ini. Dan saya lihat speaker kita sudah bergabung di Zoom meeting kali ini. And I would like say welcome to Mr. Oke, di tengah-tengah kita sudah ada Ibu Dr. Ritin sebagai pemateri juga hari ini. Kemudian ada Ibu Rida Mariati Yusuf dan juga Ibu Masra. Tadi sempat ada Mr. Raylan, tapi saya lihat sudah out lagi ya.
Kalau beli buku satu hari, saya kira buku tulis itu total. Pas saya lihat bagus-bagus, saya bisa itu. Buku misalnya ya? Buku misalnya. Buku apa? Ya bisa lah, kalau yang bagus ya. Mbak Salih, iya lah, nggak sama. Ya. Emang, bahan malam kok tetap kok. Iya. Iya, tetap muka lagi. Paham. Karena masalah begitu, jadi mungkin. Thank you.
Ini sudah pindah. Interupsi. Ya, gak. Interupsi moderator, ini sudah kelompok empat yang menjawab. Oke, assalamualaikum Bapak Ibu sekalian. Alhamdulillah, tengah-tengah kita sudah hadir Ibu Profesor Dr. Haja Hasna Aneta selaku Direktur Pasca Sarjana Universitas Negeri Gorontalo, dan sebentar lagi kita akan segera memulai acara kita pada hari ini. And I would like to say welcome to Mr. Dr. Faylan. Hello, sir. Can you hear me? Yes, sir. I can hear you. Yeah, nice to meet you. Can you hear me, sir? Yes, yes, yes. Nice to meet you, sir. Can you hear me, sir? Am I audible? Okay, sir. How are you today? I'm fine, sir. Okay. Good morning from Gorontalo, sir. And morning, we also sir. Have Dr. Ritin Kuloli as a speakers today also, and Mrs. Masrala Compo. Selamat pagi, Ibu. Selamat pagi. Selamat pagi untuk para peserta webinar sekalian. Oke, terima kasih Ibu, semoga sehat selalu dan semoga hari ini berjalan dengan lancar. We also have already speakers from Natural Science Education, Ibu Masra, Ibu Frida Mariati Yusuf. Selamat pagi, Ibu. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya, Ibu? Sehat? Alhamdulillah, sehat. Ya, alhamdulillah. Ibu Ritin, selamat pagi, Ibu.
Ya, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ibu? Sehat? Ya, alhamdulillah sehat. Semoga kita semua yang hadir pada saat ini sehat semua. Ya, terima kasih Ibu. Dan saat ini kita juga sudah hadir di tengah-tengah kita Ibu Profesor Dr. Haja Asna Aneta. Selamat pagi Ibu. Oke, baik, beberapa saat lagi kita akan segera memulai. Excellencies, ladies and gentlemen, we cordially invite you to be prepared for your Zoom meeting on this event, or stay in front of your camera and please to mute your microphone during this event run, because in a few minutes the event will be processed in no time. Thank you. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, kami dengan hormat mengundang Bapak Ibu untuk segera mempersiapkan dengan baik Zoom meeting-nya, dan kami harapkan untuk mematikan mikrofon selama acara ini berlangsung agar dapat berjalan dengan baik. Baiklah, akan segera saya mulai. Dan sebelum saya memulai, saya persilahkan kepada host untuk menampilkan video terkait webinar kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Respectful, the Director of Postgraduate Program Gorontalo State University, Profesor Dr. Haja Asna Aneta MSc, the Honorable the Head of Doctoral Program of Natural Science Education Gorontalo State University, Dr. Frida Mariati Yusuf MPD, the Honorable the Head of Magister Program of Physics Education Gorontalo State University, Dr. Ritin Uloli MPD, the Honorable the Head of Magister Program of Biology Education Gorontalo State University, Dr. Masra Lachompo MPD, the Honorable our international speakers, Mr. Froilan Demobo DPA MBA BSCPT BSSE LPT FRIE Doctor from Philippines, and Mr. Pravin R. Koch MTech PhD from India, and a special one, the Honorable all the lecturers, teachers and all participants, and of course all invited guests. First of all, let's praise our God Allah, the most gracious, the most merciful, the creator and the sustainer of the universe. Peace be upon Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, the last messenger of Allah who has guided human life from the destruction into the right way of Islam. Good morning, ladies and gentlemen. My name is Muhammad Rakbar. It is an awesome and precious chance for me to be your master of ceremony and also your moderator in this morning on Wednesday 3rd of March 2021 in our webinar and expert lectures entitled The Opportunities and Challenges of Natural Science Research Projects in Society 5.0. Excellencies, ladies and gentlemen, step on the following agenda is welcoming speech and officially opening this webinar by Professor Dr. Haja Asna Aneta MSc as Director of Postgraduate Department Gorontalo State University. Bapak Ibu sekalian, acara kita yang pertama adalah sambutan dari Ibu Profesor Dr. Haja Asna Aneta MSc sekaligus juga membuka acara kita pada pagi hari ini. Kepada Ibu dipersilahkan dengan hormat. Terima kasih. Waalaikumsalam Pada hari ini kita mulai
Astagfirullahaladzim. Mau ulang lagi. Tamitan. Ya, mohon maaf tadi termute jadi tidak kedengaran suara saya. Baiklah, terima kasih kehadiran dari bapak-bapak, ibu-ibu, para partisipan, terutama para narasumber yang kita sudah undang dari India dan Filipina. Insya Allah kegiatan kita pada hari ini akan bermanfaat bagi masyarakat Gorontalo, juga para guru-guru, para dosen yang berada di wilayah Indonesia, apakah timur, barat, dan seterusnya, sehingga ada sesuatu yang bermanfaat bagi kita. Apalagi para narasumber adalah dari negara lain. Ini harapan kami karena pada saat-saat yang akan datang atau 2-3 tahun akan datang ini akan kita memenuhi akreditasi. Setiap akreditasi, setiap prodi itu akan diakreditasi sesuai dengan apa yang telah dilakukan sebelumnya. Jadi insya Allah 2022 maupun 2023 ini 3 program studi ini atau 4 program studi ini akan diakreditasi, sehingga apalagi sekarang ini 9 standar sudah semakin sulit dan semakin kompleks. Oleh karena itu kita harus banyak melakukan, apakah itu dalam bentuk workshop, bagaimana melakukan kuliah pakar dan seterusnya, sehingga ini akan menjadi suatu yang berguna bagi kita semua. Saya terima kasih kepada para narasumber, Prof. Mubo, kemudian Prof. Kop, terima kasih atas kehadirannya. Telah melakukan kesediaan untuk memberi informasi tentang ilmu yang ada di India maupun Filipina. Terima kasih dukungannya. Insya Allah ini akan bermanfaat bagi kita semua. Dan terakhir, saya atas nama Direktur Pasca Sarjana mengucapkan banyak terima kasih kepada para narasumber, baik dari luar negeri maupun dari dalam, terutama dari kampus sendiri, kemudian partisipan yang sudah semakin banyak, insya Allah sekarang saya lihat sudah 183 orang, ini insya Allah semakin baik, semakin banyak, sehingga wawasan kita tentang bagaimana memperoleh ilmu itu semakin baik. As the Director of Postgraduate UNJ, I would like to express my gratitude for the support and the appreciation for us as the university in the eastern part of Indonesia. We hope this cooperation can continue. Thank you. Terima kasih dengan melafalkan kegiatan webinar pada hari ini kita buka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Thank you very much for welcoming speech. And now, before we go to the second steps, we have a photo session with Director of Postgraduate and our speakers also. So I give the host meeting Zoom to manage us for photo session. Saya harap Bapak Ibu sekalian untuk menyalakan videonya sambil kita. Panas sate. Ganti HP kan? Wah. Mana? Tidak, HP mana yang lalu. Mana beli? Itu. HP yang lalu ini habo enggak? Ini kasih nomor itu pasti. Penting mana nih? Woi, Ian, kasih ini kasih lihat ini. Sekali lagi saya harapkan Bapak Ibu sekalian untuk mengaktifkan kameranya. Ladies and gentlemen, we hope you can turn on your video and also dan kita juga akan segera foto sesi bersama.
Tidak muncul gambar. Kenapa? Oh, tidak muncul. Bentar. Oke, sekali lagi Bapak Ibu sekalian, untuk segera mengaktifkan videonya, kita akan segera foto sesi bersama. Oke, Bapak Ibu sekalian, untuk segera stay untuk bergaya atau smiling ke kamera. Okay, excellencies, ladies and gentlemen, now it's high time for us to listen to the speech from our keynote speakers. And before we start the presentation, I would like to read the sequence of this webinar and introduce our keynote speakers today. This webinar is divided into four sessions. First is opening with introducing keynote speaker. The second is presentation. The third is discussion. And the last is conclusion. So our first keynote speakers is Mr. Froilan Di Mobo. We hope Mr. you on now. Hello, good morning. Hello, Mr. Yes, good morning. We'll be sharing on my, yes, good morning. Hello, am I audible? Am I audible? I am sharing now my presentation. Hello. Am I audible? Hello. Hello. Okay, share your presentation now. Okay. So am I going to present now? No. Administration.
Go. Okay. Please, Mr. Time is yours. Am I going to present now? Yes. Okay. Okay. So, good morning, everyone. So, I'm going to present for today. It's about the methodology problems in natural science research. am I audible? Am I audible, sir? Yes. No. Okay. Okay, okay. So, great. Okay, on this topic, the underlying methodology that binds all disciplines within the natural sciences together is so important that we may even use it to distinguish real or good science from bad science and even pseudoscience. So within this method, evidence and justification play a vital role. So each discipline within the natural science aims to produce knowledge about different aspects of natural world. In this sense, each discipline within the natural sciences will tweak its methodology somewhat fits to its particular purpose and scope. Within the natural science will probably have shared underlying scope in methodology and purpose. That's why if you're going to compare the social sciences between the natural sciences research, there's a big difference. Because on the part of the social sciences, you're talking about the phenomenon, the place, the behavior of the people, and the other factors that can affect. While the natural sciences, it involves more on scientific approach, experimental, that can produce an output. So in natural sciences, there are so many methodological approaches that can happen. So on the part of the scientific group, it has almost become some sort of guarantee of the quality or veracity of knowledge. Unfortunately, this trust can be abused. For example, the cosmetic industry may seduce you to buy their latest anti-wrinkle cream by fiddling with statistics and plastering. This is a scientific sounding language on the packaging of its product. So on the part of that natural scientific approach, there is really a strategy to do that. Then we are now at some sort of turning point in history where we able to manipulate the world around it, defies human boundaries. Increased scientific knowledge comes with great that help us decide whether naturalization in the natural science is ethical or not. So this ethical consideration may perhaps pose one of the biggest challenges of the natural science research in the years to come because, for example, in this time of pandemic, science research really plays a vital role because of the increased epidemic status. And then there at least have been studying natural language, understanding the part of the natural science research, which is part of constructing environments. So these two different objectives are not mutually exclusive. This common portion consists of a pure attempt to understand the independent to the process of what is understanding. However, there are elements of the different distinction between objectives and the outset. So if we're going to use this methodological approach, there are so many various ways on how you would be able to come up with the results in discussion. And then for the natural language approach, unlike many people, it is in that takes a large number of facts, rules, or what try to characterize its behavior rather than a small number of equations. So if you're going to compare the social sciences research to natural science research, there's a big difference. In the natural sciences, it depends on the study and how would you be able to finish it. And then this is to produce knowledge about the natural world. So scientists currently use a particular method, which is the scientific method. So as we all know, this method is based on observation, which can be done in hypothesis, which is tested through experimentation. So scientists may formulate a law or a theory of both which explain things about the natural world, which is happening right now.
So the neurosciences research seems to adopt the research strategies to landscape which large concentrated knowledge clusters, whereas social sciences had to have adapt in search in landscape isolated knowledge cluster. So similar distributions were obtained with the indicators of international collaboration levels of concrete citations. So researchers in academic areas with many journals such as social sciences, arts and humanities were the most isolated that was true in different regions of the world. So that's why it's being said that there's a big difference between the social sciences and natural sciences. But if you're going to combine that, if it's really applicable, it can also be combined basis. So to produce about the natural world, scientists can use a particular method, which is the scientific method. So the natural sciences are very precisely accurate, deterministic, and independent of the person making the scientific observation. For instance, a scientific experiment in physics, such as measuring the speed of a sound to a certain medium or refractive curve, should always yield in the exact same result, irrespective of the time or place of the experiment of the person conducting the experiment. So in this case, to prove it, that it is a scientific based phenomena, if you're trying to prove the hypothesis, whatever, same cannot be said for the social sciences, which is less accurate. In the social sciences, it's on its behavior classifications, or the you're trying exact quantitative research inside you're going to. So that's all for my presentation. So these are the references of my topic. I hope you have learned something about my topic. So do you have any questions with my topic about the methodological problems in natural research, natural science research? That's all. Thank you. Okay, thank you very much for your presentation. And now, okay, and now we are going to the next session, which is a discussion. In this session, is divided into two sections and three, and there are three questions or comments of each section. Okay, the questioner, please raise your hand, or if you want to make a question on chat. Jadi Bapak Ibu sekalian, saatnya saat ini kita berada di sesi tanya jawab. Jadi Bapak Ibu sekalian yang ingin bertanya bisa silahkan ditulis di kolom chat, atau bisa berbicara langsung kepada narasumber kita hari ini. Okay, so to all participants who want to make a question, please raise your hand or write on the chat, please. Okay, once again, ladies and gentlemen, who want to make a question, raise your hand, please. Okay, we have already question from Ibu Ida ya.
Ibu Ida, please. Okay, ladies and gentlemen, while we waiting for question, maybe we can go to the next speakers. Jadi Bapak Ibu sekalian, sambil kita menunggu pertanyaan, I'm so sorry for Mr. Dr. Freilan. While we waiting for a question, we want to go to the next session. Baik Bapak Ibu, untuk sesi berikutnya for the next session is presentation from Mrs. Dr. Masra Lachompo. Oke, baik Bapak Ibu, untuk presentasi kita selanjutnya, kita lanjutkan presentasi dari Ibu Frida Mariati Yusuf selaku kepala prodi program studi pendidikan IPA S3 Universitas Negeri Gorontalo. Kepada Ibu dipersilakan dengan hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Bapak Ibu peserta webinar yang saya hormati, perkenankan saya Frida Mariati Hesto, dosen di jurusan pendidikan prodi pendidikan biologi dan saat ini di prodi S3 pendidikan IPA. Perkenankan saya untuk bisa mempresentasikan makalah saya yang berjudul Model Pembelajaran Proyek Berbasis Riset dan Masalah sebagai Alternatif Pembelajaran Inovatif di Era Society 5.0. Ibu Bapak yang saya hormati, bahwa di Era Society 5.0 itu lebih menekankan pada untuk pendidikannya itu lebih menekankan pada upaya menempatkan manusia sebagai pusat inovasi. Di samping itu juga di era society 5.0 ini memerlukan pendidikan yang dapat membentuk generasi kreatif, inovatif, serta kompetitif. Nah, di era ini juga itu bisa merubah cara berpikir tentang pendidikan, antara lain cara mengajar dan perspektif konsep pendidikan yang nantinya akan berdampak pada rekonstruksi kurikulum, peran guru sebagai tenaga pendidik, dan pengembangan teknologi pendidikan yang berbasis IT. Nah, di era ini, muatan pembelajaran itu diharapkan mampu memenuhi kecakapan abad 21. Nah, bagaimana kompetensi dari kecakapan abad 21, yaitu kemampuan berkomunikasi, kritis, kreatif, dan berkolaborasi, ini perlu kita belajarkan kepada peserta didik di sekolah, baik sekolah dasar, menengah, dan perguruan tinggi dalam rangka menghadapi tantangan dan tuntutan kehidupan di era society 5.0 untuk menjadikan peserta didik ini menjadi sukses dalam hidup dan kehidupannya di masa
mendatang. Pembelajaran di, untuk kecakapan abad 21 itu menggunakan model pembelajaran berparadigma konstruktif berpusat pada peserta didik berbasis eksperimen. Di antaranya adalah inquiry, project-based learning, group investigation, dan problem-based learning, dan salah satunya lagi adalah pembelajaran problem, project-based riset dan masalah. Jadi, nah, bagaimana apa dan bagaimana model pembelajaran proyek berbasis riset dan masalah ini? Kita lihat bahwa penekanannya, pelaksanaannya itu menekankan pada scientific inquiry dan metode proyek, di mana peserta didik harus memiliki keahlian dan kemampuan dalam berkomunikasi. Nah, model pembelajaran ini itu berorientasi pada pembelajaran berbasis proyek yang menggunakan masalah sebagai langkah awal dalam mengintegrasikan pengetahuan baru dan melakukan kinerja ilmiah dalam bentuk riset secara kolaboratif. Karakteristik dari model pembelajaran proyek berbasis riset dan masalah ini itu memiliki landasan teoretik dan empirik yang disusun oleh pengembangnya yang berakar pada teori belajar, konstruktivistik, kognitif, belajar bermakna, dan penemuan yang dirancang untuk mencapai tujuan pembelajaran, yaitu untuk melatih keterampilan berpikir tinggi dan untuk mengoptimalkan penguasaan konsep dari peserta didik. Kenapa saya mengambil untuk penguasaan konsep? Karena di penguasaan konsep itu kita bukan hanya sekedar memahami konsep yang ada, tapi siswa akan mampu untuk mengaplikasikan konsep yang diterimanya dalam pembelajaran sehingga akan menjadi bermakna buat siswa itu sendiri. Namun karakteristik yang lain lagi itu memuat perilaku yang tertuang dan sintaksnya dalam langkah-langkah pembelajarannya, kemudian sistem sosial, prinsip reaksi, sistem pendukung, serta dampak instruksional dan dampak pengiring agar model yang dikembangkan ini dapat dilaksanakan. Nah, pengelolaan lingkungan belajar yang dapat ditunjang terjadinya pembelajaran akan agar tujuan pembelajaran dapat tercapai ini juga menjadi salah satu dari karakteristik dari model pembelajaran proyek berbasis riset dan masalah. Nah, Ibu Bapak, model pembelajaran ini untuk membelajarkan peserta didik dalam hal memulai pembelajaran berdasarkan permasalahan yang dimunculkan, memahami konsep-konsep pembelajaran yang bersifat abstrak, di mana siswa juga akan menguasai konsep yang dipelajarinya, menerapkan konsep yang dipelajarinya pada situasi dan pengetahuan baru serta dalam kehidupan sehari-hari. Di samping itu juga melatih keterampilan berpikir tingkat tinggi siswa, siswa mampu melakukan kinerja ilmiah dalam bentuk riset secara kolaboratif. Nah, model pembelajaran ini juga mampu meningkatkan keterampilan berkomunikasi, meningkatkan kemampuan memecahkan masalah, melakukan refleksi terhadap aktivitas yang dilaksanakan, serta menghasilkan portofolio yang menghasilkan portofolio dan mempersiapkan diri siswa untuk menghadapi penilaian yang dilakukan secara terus-menerus. Nah, sintaks dari model pembelajaran proyek berbasis riset dan masalah ini terdiri dari orientasi, di mana pada saat orientasi itu, pembelajaran itu diawali dengan menciptakan konflik kognitif dengan menyajikan fenomena untuk memunculkan masalah, kemudian berdasarkan fenomena tersebut, peserta didik akan mengidentifikasi fakta-fakta dan mengaitkannya dengan konsep yang dibelajarkan. Sintaks yang berikutnya adalah eksplorasi, di mana pada tahap ini siswa akan melakukan penelusuran-penelusuran baik melalui buku teks dan website, kemudian berkolaborasi dengan pakar yang berkaitan dengan proyek yang mereka kerjakan, mengorganisasi proyek yang akan dikerjakan secara kolaboratif, kemudian hingga mereka melakukan kinerja ilmiah dalam bentuk riset secara kolaboratif sesuai dengan hasil rancangan proyek yang mereka akan kerjakan. Selanjutnya dilakukan pengamatan sesuai hasil rancangan riset, kemudian
mengumpulkan data dengan menggunakan berbagai metode, media, dan sumber-sumber yang relevan, menganalisis dan mengevaluasi data, hasil pengamatan, sampai pada kegiatan merumuskan kesimpulan berdasarkan analisis data dan hasil pengamatan. Sintaks yang berikutnya adalah konfirmasi, di mana pada tahap ini siswa akan menerangkan gejala-gejala yang teramati dan mengaitkannya dengan literatur, melakukan analisis dan evaluasi hasil kerja kelompok, kemudian mengkomunikasikan hasil pemikirannya melalui diskusi kelompok, serta menyajikan hasil kerja kelompok dalam diskusi kelas. Nah, pada saat diskusi kelas ini akan terjadi umpan balik dengan cara menanggapi hasil kerja kelompok yang sedang presentasi, kemudian ada pemberian informasi tambahan sebagai penguatan, kemudian ada refleksi dari hasil kerja kelompok, kemudian merumuskan kesimpulan dari hasil kerja kelompok. Pada sintaks untuk yang aplikasi, tahap ini konsep yang dipelajari diterapkan pada pengetahuan situasi baru dan dalam kehidupan sehari-hari dengan menggunakan pengetahuan baru yang diperoleh dalam menyelesaikan soal latihan, menyusun portofolio, dan melakukan penilaian secara terus-menerus. Demikianlah apa yang bisa saya presentasikan dari model pembelajaran proyek berbasis riset dan masalah sebagai alternatif pembelajaran inovatif di era Society 5.0. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas presentasi yang sangat bagus sekali dari Ibu Frida Mariati terkait proses pembelajaran prima yang bisa dilaksanakan di dalam pembelajaran. Baik, Bapak Ibu sekalian, selanjutnya kita akan menuju ke pembicara berikutnya, yaitu Ibu Dr. Masra Lacompo. Kepada Ibu dipersilakan dengan hormat. Video mungkin kita ke angin. Oke. Ya, terima kasih Pak Moderator, Pak Akbar. Sebelumnya saya juga mengucapkan terima kasih pada para peserta webinar hari ini, webinar dan kuliah pakar yang telah hadir dalam acara webinar dan kuliah pakar. Baiklah, hari ini kita akan membicarakan untuk sebagai narasumber yang berikut adalah tentang metode studi kasus dalam pembelajaran. Dimana kenapa saya angkat studi kasus di dalam pembelajaran, karena sesuai dengan IKU, Indeks Kinerja Umum 754 Kemdikbud itu, disarankan bahwa di dalam proses pembelajaran kita menggunakan metode studi kasus. Ya, jadi kenapa saya memilih studi kasus? Itulah alasannya. Karena dengan studi kasus ini, siswa kita latih untuk berpikir, kemudian menyelesaikan masalah, dan mereka dapat mengambil keputusan. Ya, baiklah, sebelumnya membicarakan tentang studi kasus, kita harus tahu dulu apa pengertian dari studi kasus. Nah, sebenarnya ini tidak ada definisi yang pasti tentang studi kasus. Biasanya studi kasus itu digunakan di dalam beberapa metode penelitian. Nah, saya mencoba mengambil beberapa pengertian studi kasus menurut para ahli, yang antara lain dikemukakan oleh Bimo Walgito, di mana beliau mengatakan bahwa
studi kasus itu adalah suatu metode yang dilakukan dengan tujuan untuk mempelajari dan juga menyelidiki suatu fenomena atau kejadian terhadap individu. Sedangkan Yin di tahun 96 itu mengemukakan bahwa studi kasus adalah proses pencarian pengetahuan empiris untuk menyelidiki dan juga meneliti berbagai fenomena pada konteks kehidupan nyata. Sedangkan Polit dan Hagler itu mengemukakan bahwa studi kasus itu berfokus pada penentuan dinamika mengenai pertanyaan yang lebih lanjut, mengapa seseorang itu berpikir, melakukan sesuatu, dan mengembangkan diri. Nah, berdasarkan beberapa pendapat para ahli tadi, saya berkesimpulan bahwa studi kasus adalah suatu rangkaian atau serangkaian kegiatan ilmiah, baik itu penyelidikan, penelitian empiris yang dilakukan secara terinci, intensif, dan mendalam tentang suatu program atau peristiwa dalam konteks kehidupan nyata. Nah, metode bagaimana metode studi kasus ini kita gunakan di dalam pembelajaran. Nah, di dalam pembelajaran, metode yang digunakan dalam proses pembelajaran ini itu memanfaatkan kasus yang ditemui yang berdasarkan materi yang dipelajari atau pokok bahasan yang dipelajari sebagai bahan diskusi untuk mencarikan solusi penyelesaiannya, sehingga siswa dilatih untuk berpikir, mengambil keputusan terhadap kasus yang ditemui, terutama di dalam kehidupan sehari-hari. Saya tidak memakai istilah pemecahan masalah, tetapi saya di sini memakai istilah penyelesaian masalah, karena kalau saya istilahnya pemecahan masalah, kalau dipecah-pecah masalah itu jadi banyak, kalau diselesaikan itu akan bisa teratasi. Jadi saya lebih ke penyelesaian masalah. Yang berikut, hal-hal yang perlu kita perhatikan di dalam memilih metode pembelajaran. Nah, sebelum memilih itu kita harus perhatikan yang pertama adalah pokok bahasan. Jadi kita tidak sembarang untuk menentukan, oh metode ini, tidak. Tapi kita harus melihat apa pokok bahasannya, kemudian tujuan pembelajarannya, dan tidak kalah penting adalah pengetahuan awal dari siswa. Kemudian waktu dan fasilitas. Itu yang perlu kita perhatikan dalam memilih metode pembelajaran. Yang berikut, bagaimana metode studi kasus ini digunakan di dalam pembelajaran. Yang pertama, memilih kasus yang akan dijadikan bahan untuk diskusi itu kita harus sesuaikan dengan tujuan pembelajaran. Kemudian menganalisis secara rinci kasus yang akan diselesaikan oleh siswa. Kenapa harus dianalisis secara rinci kasus yang akan diselesaikan? Karena biasanya kasus yang dimaksud ini adalah sesuai dengan tujuan pembelajaran dan harus sesuai dengan fakta atau kehidupan sehari-hari dari siswa, kehidupan nyata. Kemudian apa saja yang bisa dijadikan sumber sebagai bahan diskusi untuk kasus. Antara lain buku ajar yang mereka gunakan, kemudian bisa kita ambil juga dari gambar, buku cerita, video, koran, majalah, ataupun fakta di lapangan. Kemudian yang berikut, kasus yang diberikan ini harus menarik perhatian siswa, mengangkat isu-isu penting dan mudah dipahami oleh siswa, dan harus bersifat faktual atau nyata. Nah, saya ambil contoh yang kemarin misalnya dengan adanya banjir yang sering melanda Indonesia ketika musim penghujan, itu kemarin misalnya di daerah Jakarta, Kalimantan, dan juga Gorontalo, itu sering kalau memang musim penghujan, itu biasanya di beberapa tempat tertentu itu ada banjir. Nah, itu bisa dijadikan sebagai kasus yang tentunya kita bisa sesuaikan juga dengan tujuan pembelajaran dan pokok bahasan. Itu adalah suatu kasus. Nantinya itu yang akan dicarikan apa siswa akan berdiskusi tentang masalah banjir, apa penyebabnya. Kemudian tindakan-tindakan apa yang akan dilakukan, bagaimana solusinya dalam mengatasi banjir. Nah, itu
siswa diberi kesempatan untuk melakukan diskusi mengenai penyebabnya, tindakan apa, sehingga siswa itu bisa mengaitkan antara konsep yang satu dengan konsep yang lain, ataupun teori satu dan teori yang lain. Jadi kita berikan ke siswa. Jadi pembelajaran ini berpusat pada siswa, student center. Nah, yang paling penting di dalam metode studi kasus ini adalah persiapan oleh guru. Nah, itu tidak kalah penting. Jadi guru juga walaupun sebagai fasilitator, tetapi harus memang benar-benar siap. Ya. Nah, bagaimana menggunakan metode studi kasus? Nah, metode studi kasus ini apakah bisa dipadukan dengan model pembelajaran? Boleh. Model-model pembelajaran yang bisa dipadukan dengan metode studi kasus ini adalah antara PBL, problem based learning, kemudian PJBL, project based learning, dan inquiry, kemudian beberapa model pembelajaran lain. Kemudian metode studi kasus ini bisa juga dipadukan dengan pendekatan saintifik yang kita kenal kemarin dengan 5M. Mengamati, menanya, kemudian mengeksplorasi, kemudian mengkomunikasi. Nah, jadi di sini metode kasus bisa kita gunakan. Jadi dia tidak berdiri sendiri, bisa kita padukan di dalam model pembelajaran dan juga dengan pendekatan pembelajaran. Yang berikut, tentunya di dalam pembelajaran, di dalam metode ini, metode pembelajaran itu pasti ada kelebihan dan kekurangannya. Nah, kelebihan dari metode studi kasus ini adalah melatih siswa untuk bisa berpikir analitis, menyelesaikan masalah dengan isu-isu, dan dapat mengambil suatu keputusan. Karena apa? Selama ini di dalam proses pembelajaran, siswa itu sulit di dalam mengambil suatu keputusan. Kemudian menjadikan siswa itu pembelajar sepanjang hayat. Siswa akan memiliki pemahaman konseptual dengan menghubungkan antara konsep satu dan lainnya, teori satu dan yang lainnya. Dan seperti saya katakan tadi, bahwa pembelajaran ini dengan menggunakan metode studi kasus itu benar-benar adalah student center. Dan siswa terlatih untuk mengembangkan keterampilan berkomunikasi, baik itu lisan maupun tulisan. Nah, tentunya kalau ada kelebihan pasti ada kekurangannya, karena tidak ada sesuatu ini yang sempurna. Nah, kekurangannya mungkin itu adalah persiapan yang ekstra, terutama waktu dan fasilitas. Ya. Jadi ini seperti yang saya kemukakan tadi, ini adalah kekurangannya, itu berupa waktu dan fasilitas, di mana diperlukan waktu untuk menyelidiki kasus-kasus, kemudian memberikan laporan, jadi memerlukan waktu yang sangat, mungkin sangat-sangat lama, itu adalah kekurangannya. Jadi terima kasih presentasi saya hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Masrala Cempo atas presentasi yang sangat menarik. Baiklah, selanjutnya kita akan mendengarkan presentasi dari pembicara kita yang ketiga, yang keempat hari ini, yaitu Ibu Dr. Ritin Ololi. Kepada Ibu dipersilahkan dengan hormat. Halo. Mana left tadi? Stop. Ibu malu foto. Belum ada teh. Ya, sudah. Ya.
terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan menampilkan materi pada pagi hari ini. Dan pertama-tama saya mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu pada pagi ini. Terima kasih sudah bergabung dengan kami. Ya. Untuk hari ini saya akan mengangkat judul tentang peningkatan kemampuan berpikir kreatif mahasiswa melalui penerapan model problem-based learning. Saya mengangkat judul ini bahwa di mana bahwa pada saat kita menyelesaikan suatu masalah, tentunya kita membutuhkan suatu kreatif dalam hal memecahkan suatu masalah. Nah, yang pertama saya akan sampaikan bahwa menurut Kalman dan Hammond bahwa berpikir kreatif adalah berpikir yang menghasilkan metode baru, konsep baru, pengertian baru, dan perencanaan baru dan seni baru. Kemudian bahwa berpikir kreatif dinamakan berpikir divergen atau lateral, yakni menghubungkan ide atau hal-hal yang sebelumnya tidak berhubungan. Nah, itu menurut Rawlinson. Bahwa berpikir divergen itu adalah berpikir secara terbuka ya. Selanjutnya bahwa berpikir kreatif yang dikembangkan dalam pembelajaran ini meliputi aspek berpikir lancar atau dikatakan fluensi. Fluensi di sini lancar dalam menyampaikan suatu ide-ide atau kreatif dalam menyampaikan suatu pemecahan suatu masalah menghasilkan ide ya secara lancar. Kemudian keterampilan berpikir luas atau dikatakan flexibility. Di mana bahwa flexibility ini pada saat kita memecahkan suatu masalah itu yang digunakan itu kita akan mampu memberikan solusi dua cara atau lebih. Ya, jadi dia berpikir luas. Kemudian berpikir keterampilan berpikir original atau originality. Nah, originality di sini dia akan menghasilkan suatu benar-benar hasil pemikirannya itu adalah merupakan hal yang baru. Kemudian elaboration atau memerinci, di mana bahwa pada saat kita memecahkan suatu masalah itu dia memang benar-benar terinci. Ya. Selanjutnya ciri orang berpikir kreatif, yakni ini adalah ciri selalu ingin tahu ya. Kemudian mencari pokok permasalahan, menyukai tantangan, optimis, dan penuh imajinasi, melihat masalah sebagai peluang, melihat masalah sebagai sesuatu yang menarik, menantang asumsi-asumsi, tidak mudah menyerah, memiliki daya tahan tinggi, dan pekerja keras. Jadi ciri orang yang berpikir kreatif itu banyak hal yang dimiliki oleh orang yang berpikir kreatif. Nah, selanjutnya untuk menurut Wallace bahwa proses berpikir kreatif di sini memiliki tahap-tahap. Yang pertama adalah tahap persiapan, kemudian yang kedua tahap incubation, yang ketiga tahap illumination, yang keempat adalah tahap verifikasi. Ya, untuk tahap persiapan itu di mana bahwa pada saat kita mau memecahkan suatu masalah, kita akan butuh persiapan bagaimana cara untuk memecahkan suatu masalah. Yang kedua adalah tahap inkubasi, di mana pada tahap inkubasi, di saat kita sudah tidak mampu memecahkan suatu masalah atau pikiran kita sudah buntu, kita akan mencari, mengalihkan perhatian sejenak pada hal yang lain atau masa di mana tidak ada usaha yang dilakukan secara langsung untuk memecahkan suatu masalah. Kemudian tahap iluminasi di sini adalah memahami ya, memperoleh insting atau pemahaman yang mendalam dari masalah tersebut, di mana bahwa pada saat kita mengalihkan suatu perhatian sejenak pada hal yang lain, maka di tahap iluminasi ini
akan muncul suatu ide bagaimana cara kita untuk memecahkan suatu masalah. Kemudian pada tahap verifikasi bagaimana cara kita menguji pemahaman yang telah didapat atau membuat solusi. Ya, jadi di tahap verifikasi. Kemudian untuk faktor yang menunjang berpikir kreatif menurut Kemendan Hamen ini adalah kemampuan kognitif, sikap terbuka, dan sikap bebas, otonom, dan percaya diri. Nah, yang menjadi penghalang seseorang untuk dapat berpikir kreatif di sini tidak mau mengubah sudut pandang, enggan menerima perubahan, merasa tidak berdaya, dan takut ditertawakan. Itulah yang menjadi penghalang orang berpikir kreatif. Di mana pada saat mau mengembangkan sesuatu hal yang akan berbeda dengan hal yang lain, ini yang menjadi penghalangnya karena tidak mau mengubah sudut pandang dan tidak mau menerima perubahan, merasa tidak percaya berdaya dan merasa atau takut ditertawakan. Karena takut ditertawakan di sini mungkin merasa bahwa sesuatu yang akan dilakukan itu tidak diterima. Ya, tadi kita katakan bahwa berpikir kreatif ini berhubungan dengan problem based learning. Ya, jadi pertama bahwa problem based learning merupakan instruksional yang menantang siswa atau mahasiswa agar belajar dan belajar atau bekerja dengan kelompok untuk mencari solusi masalah yang nyata. Ya, itu menurut Dubs. Kemudian di mana bahwa problem based learning juga dikatakan oleh Trianto ini dapat dilihat pada buku pendidikan berdasarkan pengalaman ya, experience based education. Ya, di sini saya akan menyampaikan bahwa di dalam problem based learning dia memiliki karakteristik. Yang pertama, dia berdasar pembelajaran bersifat student center ya. Jadi dia bersifat kepada siswa atau mahasiswa. Kemudian pembelajarannya dalam bentuk diskusi kelompok kecil. Ya, diskusi bersifat integrasi interdisiplin. Yang berikut, dia diskusinya aktif merangsang mahasiswa untuk menggunakan pengetahuan. Nah, yang karakteristik yang berikut bahwa mahasiswa atau siswa terlatih untuk belajar mandiri yang diharapkan dapat menjadi dasar bagi pembelajaran seumur hidup. Kemudian pembelajaran berjalan secara efisien. Nah, ini kita dapat melihat bahwa mana problem based learning atau pembelajaran berbasis masalah itu memiliki sintaks. Yang pertama, dia orientasinya ke siswa atau mahasiswa, kemudian mengorganisasi siswa, membimbing penyelidikan, mengembangkan atau menyajikan hasil. Yang terakhir yaitu menganalisis dan evaluasi. Nah, untuk PBL atau pembelajaran berbasis masalah atau problem based learning, dia memiliki keunggulan, ya. Di mana suatu pembelajaran untuk PBL ini dia memiliki keunggulan. Yang pertama, dalam suatu pemecahan masalah, tekniknya cukup bagus untuk lebih memahami isi pembelajaran. Kemudian dalam pemecahan masalah ini dapat menantang kemampuan peserta didik sehingga memiliki kemampuan atau kepuasan dalam hal untuk menentukan pengetahuan baru. Kemudian pemecahan masalah di sini dapat meningkatkan juga aktivitas pembelajaran peserta didik atau ke mahasiswa. Yang keempat adalah pemecahan masalah dapat membantu peserta didik bagaimana mentransfer pengetahuan mereka untuk memahami masalah dalam kehidupan nyata. Yang kelima adalah pemecahan masalah dapat membantu peserta didik atau mahasiswa untuk mengembangkan pengetahuan barunya dan bertanggung jawab dalam pembelajaran yang mereka lakukan. Ya, selanjutnya bahwa dalam proses pemecahan masalah dianggap lebih menyenangkan dan disukai oleh peserta didik.
Yang terakhir keunggulannya adalah untuk pemecahan masalah dapat mengembangkan kemampuan peserta didik untuk berpikir kritis dan mengembangkan kemampuan mereka untuk menyesuaikan dengan pengetahuan baru. Nah, di samping memiliki keunggulan, jadi untuk PBL juga memiliki kelemahan, di mana peserta didik tidak memiliki minat atau tidak mempunyai kepercayaan bahwa masalah yang dipelajari itu sulit dipecahkan, sehingga mereka akan merasa enggan untuk mencoba. Inilah adalah kelemahannya. Kemudian yang kedua, keberhasilan strategi pembelajaran melalui pemecahan masalah membutuhkan cukup waktu, ya. Jadi menggunakan waktu yang cukup banyak untuk memecahkan suatu masalah. Yang ketiga, bahwa tanpa pemahaman mereka berusaha untuk memecahkan masalah yang sedang dipelajari, maka mereka tidak akan belajar apa yang mereka ingin pelajari. Ya, di sini hanya tiga kelemahan yang saya sampaikan. Dan terakhir, terima kasih. Jadi demikian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas presentasi dari Ibu Dr. Ritin Ololi. Selanjutnya kita akan masuk ke sesi tanya-jawab. So, we want to re-invite Mr. Faylan for discussion section. Are you hear me, Mr.? Hi, good morning. Hello. Okay, okay, sir, we have already much question now. Maybe several questions. Do you have answer on the chat? But yes, yes. Participants who want to know more, explain. So could you re-explain to us for more answer? For the first question from Febrianti, sir, is there any research projects that combining the natural science and social science that have you been done or the more based on your experience? Since my discipline is more of the ICT, the computer science side, and the social sciences, which is as if you're going to define computer science, is it covers more disciplines. So my experience on that is that I have, since I'm also a developer, I have developed a project which involves more on the implementation of the chipboard training, online chipboard training system that can monitor the cadets while under training. So it took me almost a year to finish the project and to test the validity if the study is really viable. So I have use theoretical computer science approaches, even that URM that can be used to able to solve the problem, and also the viability of the social sciences structure. So it's a combined approach between computer science and social science area. So it's an experimental approach, because in a social science area, you can also finish that in a matter of months or sometimes a week. It depends on the scope of the study. That's all. Okay, thank you for the next questions. This is from Dr. Amiruddin Taka. But he write by Indonesian languages, but I want to translate to you. Yes, sir. He asked about how about learning process in your country during pandemic COVID-19. It is run by online learning, or do you have experience about online learning, sir? It's about learning process during learning pandemic. Process. During the pandemic, no, for example, here in the Philippines right now, I have conducted several studies on the educational technology using the
learning platforms. I've conducted several studies, for example, about the blended learning which is being done here in the Philippines. So there are areas that some of the blended learning are really applicable, but there are some rural areas that which is not really applicable because they tend to shift in modular approach. But in other areas, for example, in cities, which there is no problem with signals, definitely they can use the blended learning or the online, purely online. But in other areas, just like here in our institution in the Philippine Merchant Marine Academy, right now we're experiencing some problems with the signals, but we were able to handle it. So those are the outputs and results which has been, actually the study has already been published in some of my study in ResearchGate. That's all, sir. Okay, I think that it is also answered the question from Nurpadila. So the learning method, it is blended learning by Mr. Faylan. I think that's all, Mr. Sir, about the question for our discussion, because our time is not really much. So before we close our discussion with you, we want to give you a certificate virtually. Maybe the host, please. Could you share the certificate, please? Okay, sir, while we share the certificate by online in Zoom meeting, we also give you the certificate symbolized by Professor Dr. Haja Asna Aneta from here. Okay, that's all, sir. I would say, like, thank you very much for discussion today, and stay healthy and stay safe during pandemic 19. And maybe next time, we hope you can visit Gorontalo after this pandemic. Yes. Okay, thank you very much, sir. Thank you so much. Okay. Baik Bapak Ibu sekalian, selanjutnya kita akan lanjutkan ke diskusi dari tiga speakers kita yang berada di berasal dari dalam negeri, tepatnya dari Universitas Negeri Gorontalo. Kita akan mulai pertanyaan dari Bapak Dr. Amruddin Taka. Pertanyaan ini ditujukan kepada Ibu Frida Mariyati Yusuf terkait boleh tanya Ibu terkait dengan inovasi pembelajaran yang mendukung industri 5.0. Bagaimana teknis pelaksanaannya khususnya di masa pandemi ini? Mungkin Ibu punya pengalaman agar hasilnya bisa ditunjukkan di dalam jurnal. Pada Ibu Frida, silakan untuk menjawab pertanyaan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Amiruddin Taka. Saya akan menjawab pertanyaan dari Pak Amiruddin bahwa tentang teknis pelaksanaan pembelajaran yang mendukung industri 5.0 di khususnya di masa pandemi ini. Di sekarang ini kita di masa pandemi ini semuanya serba online, tapi
dalam pembelajaran khususnya itu kita bisa melakukan diskusi-diskusi pada saat kegiatan pembelajaran berlangsung itu secara online juga. Jadi kalau kita menggunakan model pembelajaran yang tadi saya sampaikan, saya kira ini kita bisa sekaligus menjawab pertanyaan dari Bapak Agus Wumo terkait dengan perbedaan mendasar dari model pembelajaran SIMA dibanding dengan DI, PBL, dan PJBL. Nah, kalau misalnya perbedaan mendasarnya itu ada pada sintaks yang dikembangkan. Jadi dari sintaks yang sudah kita yang tadi sudah saya sampaikan, itulah yang membedakan antara model pembelajaran ini dengan DI dan PBL dan PJBL. Sementara PRIMA ini sendiri itu dia mengacu pada model pembelajaran proyek. Nah, ada beberapa hal yang kosong dari pembelajaran proyek itu yang kita isi. Nah, inilah yang kita bisa lakukan dengan cara di masa pandemi ini bisa kita kerjakan sebagai guru ataupun dosen. Jadi pada saat orientasi kita memberikannya pada saat online, kita akan memberikan segala sesuatu kepada peserta didik. Kita akan menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan kita laksanakan, kemudian mereka akan mencari fakta-fakta berdasarkan apa yang mereka temukan baik secara online ataupun dari buku teks, dari textbook dan lain sebagainya. Kemudian setelah mereka kita berikan kesempatan mereka untuk mencari dalam menyampaikan, kemudian mereka akan mencari pada saat mereka eksplorasi itu mereka akan mencari sendiri semua yang berkenaan dengan materi pembelajaran, kemudian mereka akan lakukan diskusi di dalam kelompok, maka lakukan diskusi dalam kelompok-kelompok diskusi bisa dilakukan secara online. Jadi kelompok diskusi A, kelompok diskusi B, dan kelompok diskusi C. Kemudian kita akan ada di dalam link-link diskusi kelompok dari peserta didik. Kemudian setelah itu kita akan bisa masuk lagi dalam diskusi kelas. Jadi itu kalau kita akan melaksanakan dalam era pandemi ini, Pak Amiruddin Takda. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Jadi pada dasarnya pelaksanaan pembelajaran baik secara online maupun secara offline, kita hanya memindahkan pelaksanaan pembelajarannya. Jadi kalau misalnya di secara offline, secara luring kita bisa melaksanakannya diskusi dalam kelompok-kelompok di dalam kelas, maka kita akan melaksanakan diskusi-diskusi itu dalam kelompok secara daring. Nah, kita juga akan ada di dalam link-link. Jadi masing-masing kelompok akan membuat link-link sendiri untuk mereka melakukan diskusi. Kemudian kita akan berada dalam link diskusi kelompok mahasiswa atau peserta didik pada saat mereka diskusi-diskusi kelompok. Saya kira itu yang masih ada satu dari Pak Agus. Apa memungkinkan studi kasus menggunakan model pembelajaran PRIMA? Selain ini juga nanti akan dijawab oleh Bu Dr. Masra, maka saya akan menyatakan bahwa ya, studi kasus bisa kita gunakan dengan menggunakan model pembelajaran PRIMA dengan mengikuti sintaks yang sudah yang ada di dalam model pembelajaran ini. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas jawabannya, Ibu. Selanjutnya untuk terima kasih banyak atas jawaban yang diberikan, Ibu. Selanjutnya kita akan melangkah ke pertanyaan berikutnya. Oke, pertanyaan berikutnya ini terkait ketiga narasumber sekaligus dan juga mengingatkan kembali terkait mengenai studi kasus. Apakah studi kasus ini dapat dilaksanakan atau dijalankan di dalam pembelajaran PRIMA?
mungkin narasumber bisa menjawab pertanyaan tersebut. Pada Ibu Masra, dipersilakan. Yang tadi juga ya, sudah bisa. Ya, pertanyaan ini pertanyaan yang dikemukakan tadi oleh Pak Agus Sumo, yang tadi sudah dijawab juga oleh Bu Frida. Sebagaimana saya katakan tadi bahwa metode studi kasus ini dapat digunakan dengan beberapa model pembelajaran, antara lain adalah PBL, PJBL, inquiry, kemudian model prima ini adalah model yang diciptakan atau yang ditemukan oleh Ibu Frida, yang itu singkatannya prima adalah model pembelajaran riset berbasis masalah, itu singkatan prima. Nah, seperti yang dikemukakan oleh Frida tadi, kenapa tidak metode studi kasus ini bisa digunakan dalam pembelajaran prima dengan melihat sintaks-sintaksnya tadi. Kan ada di dalam studi kasus sudah dikemukakan tadi bahwa dalam studi kasus itu kita akan memilih kasus-kasus yang akan dijadikan bahan diskusi, tetapi dengan catatan harus sesuai dengan pokok bahasan dan tujuan pembelajaran. Nah, prima adalah model pembelajaran yang berbasis riset dan masalah. Kasus ini juga kan merupakan suatu masalah, di mana seperti yang dikatakan tadi oleh definisi tadi yang dikemukakan oleh Pak Walgito, itu berdasarkan pada kehidupan nyata atau fakta. Sehingga metode studi kasus ini sangat cocok itu digunakan di dalam model pembelajaran prima. Sekali lagi, prima itu singkatan ya Pak ya, pembelajaran riset berbasis masalah. Jadi itu jawaban saya Pak Agus. Jadi metode studi kasus sangat cocok. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya terkait pertanyaan yang ditujukan kepada Ibu Ritin, apakah semua materi dapat dibelajarkan dengan menggunakan model PBL? Bila tidak, karakteristik materi yang bagaimana yang bisa? Pada Ibu dipersilakan untuk menjawab pertanyaannya. Ini Prof, terima kasih banyak Prof. Suaranya Ibu terdengar? Suaranya Ibu terdengar? Namun saya tidak. Contoh sedang kita untuk ini ya, saya kaitkan dengan kebetulan hari ini juga saya mengangkat judul tentang berpikir kreatif. Nah, di sini saya akan kaitkan sedikit bahwa materi yang cocok dengan PBL itu adalah tentang listrik. Di mana di situ membangkitkan suatu minat kepada siswa untuk bagaimana cara memecahkan suatu masalah, mengapa lampu bisa menyala. Nah, di situ bagaimana cara siswa, kalau mereka berpikir kreatif, mereka akan berpikir, mengapa listrik lampu bisa menyala, ada apa? Atau ada arus yang mengalir, ya dari mana arus yang mengalir? Ya, jadi di situ akan dibahas sampai mengapa lampu bisa menyala, setrika bisa panas, air bisa panas. Nah, dari mana? Tentunya kita melihat dari arus listrik. Ya, kemudian jadi dalam fisika itu banyak hal yang di
materinya yang bisa digunakan untuk menggunakan model problem-based learning. Ya, saya sudah berikan contoh yang tadi itu, Pak. Ya. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih atas jawabannya, Ibu. Saya kira pertanyaan ini juga, jawaban ini juga menjawab pertanyaan dari Tri Prasetya terkait apa hubungan dari berpikir kreatif dengan PBL. Jadi itu sudah terjawab, dan karakteristik materi apa yang bisa digunakan dalam PBL. Berikutnya, masih ada satu pertanyaan lagi, Ibu. Apakah semua materi dapat dibelajarkan dengan menggunakan PBL? Saya kira ini juga sudah terjawab juga langsung tadi dari pertanyaan sebelumnya. Dan bagi teman-teman sekalian, Bapak-Ibu sekalian yang ingin bertanya secara langsung, dipersilahkan jika ada. Jika memang tidak ada, karena waktu kita yang sangat terbatas, kita akan segera menutup sesi ini. Dan sebelum kami menutup webinar ini, kami akan menayangkan kembali sertifikat yang akan diberikan kepada narasumber dan juga kepada partisipan. Kepada host dalam Zoom meeting ini dipersilakan untuk menampilkan sertifikat. Ending absen. Ya, tunggu dulu, disuruh ya. Oke, terima kasih atas perhatiannya Bapak-Ibu sekalian. Dan selanjutnya untuk absensi atau presensi Bapak-Ibu sekalian bisa dilihat di kolom chat. Panitia sudah mengirimkan link presensi untuk Bapak-Ibu sekalian. Jadi Bapak-Ibu sekalian, kita masih kekurangan satu pemateri pada hari ini, International Speakers. Namun Mr. Pravin itu berhalangan hadir karena ada kondisi yang tidak memungkinkan, terutama perbedaan waktu antara kita di Gorontalo dan juga di India. Selain itu komunikasi kita juga terputus karena faktor komunikasi atau faktor jaringan yang tidak memungkinkan. Jadi Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, oleh karena itu sudah selesai semua presenter kita menyampaikan materinya, dan semoga kita mendapatkan ilmu yang sangat bermanfaat pada pagi hari ini menjelang siang hari. Dan saya mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh yang bertanggung jawab melaksanakan webinar kali ini, terutama kepada presenter kita, keynote speaker internasional maupun dalam negeri, dan juga seluruh panitia yang telah ikut andil dalam melaksanakan kegiatan webinar ini. Dan semoga kita semua diberikan kesehatan, terutama di masa pandemi COVID-19 ini. Terima kasih banyak untuk perhatiannya. Saya Muhammad Rakbar undur diri, dan selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bilang Jo untuk halo, assalamualaikum Bapak Ibu sekalian yang masih ada di ruang Zoom meeting ini. Kami sampaikan bahwa untuk sertifikat peserta itu bisa diperoleh setelah memberikan sumbangsi sesuai yang tertera pada flyer yang telah dibagikan sebelumnya. Terima kasih Bapak Ibu. Assalamualaikum. Bima kan dulu. Ya, Ibu.